sebenarnya suka sama Om, cuman Om kan enggak nganu kan gitu. Ukuran 30 cm, tigrinus 30 cm, tiger cat bus. Tiger cat bus. Ya tiger anu kan tiger. Ya. Langsung di foto lu. Tigrinus 2 juta. 2 juta. Tigrinus cat bus. 2,2. Tigrinus 2,5. 27. 27. 28. 28. 3. 3 juta. 2 artis jokot dan Chris and Chorus. Tigrinus 30 cm hanya ada di NMA ya guys. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hari ini gua udah di Bandara Soekarno-Hatta mau ke Malang pagi ini nih jam 9 pagi. Ya kan? Nah, jadi di sana kan gua diminta jadi speaker di acara anniversary sama gathering-nya No Minor Fish Addict. Nah, cuma lucunya kemarin tuh Jumat itu ceritanya Anthony sama keluarganya udah jalan duluan di Surabaya. Sekarang dia di Surabaya terus lagi mau jalan ke Malang. Acaranya kan di Malang. Nah, gue tuh dari kemarin udah sok sibuk banyak kerjaan gitu kan. Gue ngerjain Anthony, gue bilang gue naik pesawat aja emang. Ya tapi gue naik pesawat memang, tapi gue bilang gue naik pesawat aja minggu pagi ntar ketemuan di sana karena acaranya kan siang, agak menjelang siang lah. Nah, terus dari pagi-pagi ceritanya gua ngechat Anthony gini. Gua bilang gua enggak bisa berangkat. Ya enggak. Nah, terus dia kesel gitu, kecewa, terus ya udah lu tolong backup ya, Ton. Gua bilang gitu. Padahal gue cuma lagi isengin dia, karena yang gue kenal Anton itu iseng banget, sumpah isengnya bukan main. Nah, jadi gue pengen isengin dia balik, dan gue ngeprank bukan Antoni doang, seluruh panitianya juga gue ngomong ke panitianya kalau gue juga nggak bisa datang. Jadi Antoni yakin banget memang gue nggak datang gitu. Kalau gue cuma ngomong ke Antoni dia pasti nggak percaya gitu, tapi kalau gue ngomong di panitia kan dia pasti wah iya bener lu, dia pengen ngomong di grup panitia. Nah, jadi kita lihat nanti, saksikan. Oke teman-teman, sekarang kita mau naik pesawat ya. Ladies and gentlemen, we have just landed at Abdurrahman Saleh Airport. Welcome to Malang. Please remain seated until we have reached our final parking position. 0756 1 0756 1. Oh, bukan. Masel. Tolong dikasih lewat itu, nanti saya dorong jalan. Iya, soalnya dikasihnya lewat itu. Bodi sleeping. Oke. Selamat datang, Bang Marcel. Iya. Jancok.
kita masih biasa. Langsung atau masih ada dulu? Jadi ini semua dibayarinnya sama Marcel ya. Jadi di Malang ya Om Marcel ya, di Malang saya jelaskan rules-nya ya. Di Malang kalau yang ulang tahun itu tidak dapat kado di Malang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya memang sengaja telat, tadinya enggak datang pagi, gua ya. Dari Surabaya. Ya. Cuma sengaja di rekor ini iseng banget. Jadi gua bilang gua sakit. Oke, boleh. Di samping saya ini ada salah satu bintang tamu dadakannya. Biar tidak penasaran, teman-teman, ya. Coba dikenalin dulu deh. Om namanya siapa? Dari mana? Oke. Saya Marcel dari Jakarta, dan kalau kalian pernah tahu Kalau kalian pernah tahu. Fish and Furious itu ya salah saya foundernya gitu. Fish and Furious itu dia foundernya bro. Tepuk tangan dong. Yang mau ikannya di vlog boleh ya mas? Boleh. Boleh, endorsement. Oke, bisa cerita sedikit gak om? Om sejarahnya dulu deh. Om kenal ikan-ikan itu udah dari tahun berapa? Okay. Terjun ke dunia amis dari tahun berapa? Oh. Udah berapa lama? Sepanjang perjalanannya ada apa aja sih yang di istilahnya itu susah senangnya? Oh iya boleh. Tanya sendiri jawab sendiri. Ya kan dia bingung mau nanya apa. Iya. Nah, jadi kalau basicnya main ikan itu udah lama, dari SD itu gue udah ternak cupang. SD. Terus ternak gimana? Leher. Cupang di sini. Nah jadi. Jadi SD itu gua terlahir bukan langsung orang ada. Jadi memang nyokap single parent, jadi dulu mau apa-apa tuh mesti berjuang sendiri juga. Dibiasain seperti itu. Nah, jadi SD itu dulu musimnya cuma cupang aduan sama slayer. Belum ada kayak sekarang plakat-plakat dan lain-lain itu belum ada. Slayer itu hormon itu dah. Iya. 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 Nah, jadi SD itu gua ternak buat dijualin di sekolah. Oh gitu. Ya. Berarti om sendiri yang jual ke sekolah? Iya. Apa ada yang ngambil gitu? Enggak. Buat jualin di sekolah. Masa sekarang enggak ada yang ngambil? Banyak kan dulu aduan kan, pada taruhan uang jajan kan. Ya, sebenarnya itu enggak boleh. Nah, terus ya gua mencari peluang itu pada cari cupang ya, gua yang ternakin gitu. Oh gitu. Nah. Jadi nah, terus SMP itu pindah ke ternak lohan dulu SRD kan, ya, lagi musim. Tahun antara 2002. Ya, betul. Nah, ya. Ya, itu lagi lohan lagi booming banget. Nah, itu gua ternak lohan. Langsung pindah haluan. Ya. Cupang ditinggalin semua. Cupang ditinggalin. Begitu betul. Ya manusia ya. Iya. Manusia begitu ya. Pokoknya cuan di mana kita kerjain. Catat. Nah, jadi abis itu SMA udah nggak main ikan lah kan, lohan langsung kayak lohan itu kayak apa ya, musimnya cepet banget kan. Iya. Waktu itu kan terus SMA udah nggak main ikan, kuliah juga nggak main ikan dulu. Oh berarti vakum 3 tahun? Enggak dong, kan sama kuliah ya kurang lebih 6-7 tahun lah. 6-7 tahun vakumnya. Nah abis itu mulai kerja. Kuliah agak lama. Oh mahasiswa abadi. Enggak, gua kuliah 4,5 kok. Oh 4,5? 4,5 tahun. 4,5 tahun? Iya. Gak mau kalah dia. Nah, kuliahnya juga gak ada hubungan ikannya, gak ada. Nah, terus abis itu
mulailah piara ikan lagi gitu. Awal-awal lulus kuliah gue kerja, abis itu terjun di bisnis. Terjun di bisnis. Bukan ikan, belum ikan, belum ikan. Nah, habis itu terjun di bisnis, mengalami kendala, pokoknya ditipu orang banyak. Oh, gitu ya? Ya. Nah, tapi waktu jalanin bisnis itu tuh gue sambil iseng lelang-lelang ikan. Berarti pas sambil kerja, Om sudah ada ikan buat dipelihara. Udah. Oh. Dulu masih ikan jenis apa, Om? Dulu mulai piara itu dari bebas dulu pasti. Pasti bebas ya. Itu seperti parameternya, ya, barometernya teman-teman predator. Betul, betul. Wajib betul. Minggu bebas. Bebas, betul. Ya, bebas nah, itu terus, hal yang wajib dulu. Fardu ain. Betul. Apa? Fardu ain. Oh iya. Jadi abis itu, nah mulai ngelelang, abis itu gue naik jadi admin. Naik dari admin di IPI. FJB ikan predator. Oh FJB ikan predator. Ya, karena teman-teman yang lingkungan itu bilang udah buka toko aja, buka toko, coba buka toko. Nah mungkin peluangnya di situ tuh momentum pertama saya bisa jalanin bisnis ikan ini, mulai buka toko, cari selah, dan sampai sekarang ya kita bersyukur bisa impor sendiri. Alhamdulillah. Ini bisa punya importer dulu. Ya. Mantap. Jadi kalau ada beberapa ikan yang masuk di sini ya sebagian masuknya dari saya. Oh, itu aja. Om fokusnya concernnya itu di tari ya, stingray. Iya betul. Mungkin, nah ini kan teman-teman ini sudah mulai menggebu-gebu ini. Ya. Aku kepingin tari mas, aku kepingin tari. Biar caranya ngerumat, bisa bahasa Jawa kan ya? Dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Bisa. Aku ingin merawat tari mas. Oh iya. Gitu kan. Gimana jadi, caranya ngerawat? Nah, langsung bisa Om Marcel yang menjelaskan. Ya? Salah satu sebab terjun banget juga di dunia ikan itu ya memang saya suka banget sama pari. Sangat-sangat suka. Jadi pada saat pengen nekunin di parinya itu, saya belajar ke sana, saya terbang. Terbang ke sana? Ya, bisa, saya pelajar. Bisa. Waktu itu sayapnya belum patah. Kan dia pakai anu, mode pesawat. Nah, mungkin yang parinya mati ya disantet sama Jimbrong lah. Iya. Sama tadi udah sama Jimbrong. Nah, jadi kalau beli parinya sama gue, anti santet sama dia. Jangan sekali-sekali menyentuh Jimbrong. Ah iya betul. Itu hukumnya haram. Jadi basicnya pari itu gampang. Gampang sekali. Basicnya pari itu gampang. Gampang. Tinggal kita ngeduk sawah, berujul, memes ya. Enggak gitu. Enggak. Sebenarnya yang penting satu kualitas air doang sih. Oh, tuh air lagi balik. Satu kualitas air ya. Karena dia sangat rentan sama amoniak. Naik amoniak dikit dia pasti sakit. Penyakit yang umum di pari itu apa? Banyak sih, banyak beberapa. Ya, biasa yang paling umum ya kalau kaget air itu namanya running spot. Apa? Running spot. Running spot lah. Ada yang tahu running spot itu apa? Dapat hadiah loh. Ah iya, boleh. Kalau ada yang tahu, gue kasih hadiah kaos. Oh, tahu nggak? Oh, gue baru aja bilang kecuali kamu mas. Tahu, nggak boleh. Running spot. Paling teman-teman cuma kerjanya wet spot, gitu kan? G spot? Salah ya? Bukan, no. Salah. Bukan. Salah. Ada yang tahu running spot? Dapat hadiah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Official. Tahu langsung angkat tangan aja. Yuk. Ini ada yang tahu. Ada yang tahu tadi. Oh iya, boleh Mas. Boleh. Itu tamu kok, bukan tim kita. Oh, tamu ya. Iya, dari Surabaya. What is the meaning of the running spot? Coba jelasin, Mas. Itu seperti spotnya kuda. Aha, terus? Ini bilik merah. Bukan. Spotnya kuda. Pudar. Dulu sepertinya kuda seperti ini. Ya. Jawabannya mendekati sih. Jawabannya. Kasih aja. Jadi running spot itu adalah spotnya berbayang. Yang paling gampang tuh dilihat spotnya berbayang. Makasih Om. Oke. Running spot itu adalah spotnya berbayang. Jadi kalau teman-teman lihat, misalkan kita nyiriin BD aja nih. BD black aja. BD kan ada spot putihnya kan. Ya. Di luar spot itu kayak ada bayangannya. Jadi ini spot bulat. Spot. Di luarnya kayak ada spot bayangan gitu. Oh, itu running spot. Itu biasanya pas aklimasinya kita nggak bener. Oh gitu. Ya. Tuh. Itu terus atau
parameter air dari tempat, misalkan beli sama saya nih, dari saya sama di tempat yang ya, yang beli jauh. Jauh. Biasanya itu. Makanya kenapa kalau nonton YouTube saya itu, saya ngajarinnya pakai selang air atau supaya pelan banget ngoplosnya. Oh, betul. Ya, itu salah satu. Aklimasinya betul. Nah, terus kedua, kalau lihat di yang paling sering gampang dilihat itu motor lo sama pel itu paling gampang di antara dua titik mata itu ada legok di tengahnya. Jadi mata kan dua, kita lihat dari depan cekung, ya. Gitu, cekung ya, cekung ke dalam. Oh, gitu. Itu ya. Perbedaannya. Ya, itu perbedaan antara motor sama pel. Bukan, ini penyakit oh, yang penyakit. Lebih penyakit ini lebih gampang kena di motor sama pel. Terkadang yang kita mesti pahamin ya. Kalau BD itu lebih gampang dibanding motor sama pel. Masa? Ya. Tapi kita orang nih ya, pasti kan menyesuaikan budget, betul ya. Belajar piara pari, cari yang murah dulu. Pasti begitu. Kenapa motor itu ringkih banget? Hah? Satu, karena harganya murah. Pasti petaninya ngejar size baru mulai makan dia jual. Benar kan? Masuk logika enggak? Masuk. Ya kan? Makanya kalau di gua selalu gua masuk farm dulu. Ya. 2 minggu sampai 3 minggu gua rawat, ikan oke, baru gua lepas jual. Betul. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau tips kalau misalkan beli pari entah di mana aja, kalau baru nyampe usahakan jangan nyala lampu dulu biar dia tenang. Kedua, sama dibantu heater dulu. Jangan nyala lampu ya guys, jangan nyala lampu. Dibantu kita setel di 30 aja cukup. Tuh. Tipsnya dua itu aja. Pari boleh kena garam nggak? Boleh, tapi nggak boleh kena langsung. Itu doang. Kena garam, nah ini om yang menjadi perdebatan. Ya. Boleh nggak sih kena garam? Boleh. Basicnya garam ikan itu kan buat ngilangin penyakit-penyakit di air kan. Iya tuh. Jadi cuma dia kalau kena, karena pari itu nggak ada sisik. Kalau kena langsung di badannya ya dia iritasi langsung. Jadi makanya kita mendingan taruh di filter atau di atau kita kocok dulu di botol aqua baru tuang airnya. Oh, gitu. Jadi pertumbuhan ikan itu membutuhkan mineral di air. Kita kasih makan tiap hari tapi ganti air 1 bulan sama kita ganti air sebulan tapi makannya 2 hari sekali pasti cepetan yang ganti airnya sih. Oh, gitu. Itu tips menghemat ya teman-teman. Ya. Daripada uangmu dipakai beli pakan setiap hari, mendingan ditabung buat pergi haji ya. Ya. Jadi pergi haji sih. Enggak lah. Kita tuh suka begini, malah tuh suka bercanda. Kalau yang di rumahnya airnya beli, ya mendingan buat ganti air ikan daripada kalian mandi. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Ya. Itu. Ya. Macam-macam penyakit pada pari sama penanganan terbaik. Macam-macam penyakit pada pari sama penanganan terbaik. Nah, ini nggak nonton YouTube saya ini kawan. Dia nggak pernah gua tahu. Oh iya. Subscribe ya. Oh iya. Orang dia aja pasti pakai HP SMS. Iya. Jadi gini, kalau penyakit itu kan tadi beberapa dari yang rata-rata sering kejadian itu dua itu. Atau biasanya kalau pel atau motor baru nyampe itu belakangnya suka naik-naik pasti. Iya, gini. Belakang dekat ekor yang ya di piringannya naik-naik. Enggak apa-apa di gitar aja cukup sih kalau itu. Di gitar. Tapi kalau udah legok di yang antara mata ada lesungnya terus mogok makan ya kan? Iya. Itu dia udah kena internal bakteri namanya. Internal bakteri. Ya, jadi jadi kita harus obatin itu biasanya saya ngakalnya kalau enggak pakai tetracycline. Hah? Bisa juga pakai kalau di rumah adanya amfetamin ya nggak apa-apa. Tetracycline dicatat guys. Tapi Tetracycline. Nah, gini, itu kan semua antibiotik. Antibiotik itu untuk internal bakteri. Nah, tapi kalau cuma nggak legok, tapi cuma dia makan kurang nafsu, artinya ganti airnya cepat telat. Ganti pergantian airnya cepat telat, amonia naik sedikit, jadi dia mulai nggak nafsu makan. Itu gampang, itu cukup pakai Prazigol aja. Jadi pari ini nggak boleh terlalu, obat yang terlalu keras nggak boleh, tapi jadi mesti pilih-pilih obatnya. Nah, gitu. Jelas, bro? Oh ya, kalau obatin di heater ya? Wajib di heater, setnya berapa? Di 30-31 ya cukup. 30-31 cukup, bro? Mau tanya, untuk ikan pari itu lebih baik pakai air
mana Pak? Air gambar atau air galon? Saya di tempat saya ayam pam kok. Di toko ayam pam, di farm air tanah. Jadi sebab gimana kalian nanggulangin air kalian aja masing-masing. Kalau kalian yakin air sumur kalian bagus, ya pakai air sumur nggak apa-apa. Tapi better diendapin dulu satu air kalau air sumur gitu loh. Aduh. Pak, di belakang kesian. Dan di belakang. Oke, nggak boleh guys. Ciri-ciri ikan pari yang nyaman di dalam akuarium. Itu tergantung masnya bisa bikin nyaman apa enggak. Lawan sampai naik masuk anginan waktu di pari. Jadi kalau pari itu sendiri kelihatan nyaman atau sehat atau enggaknya itu dari keaktifannya pasti. Sama pola makan, cukup itu aja. Dua. Kalau dia kelihatan aktif, kalau udah kurang lebih misalkan baru nyampe kurang lebih 3-4 hari gitu udah mulai nurut nih nempel-nempel kaca kalau udah jam-jam makan itu udah pasti sehat. Nah, kalau dia masuk enggak lama selang 1 jam udah mulai warawiri, warawirinya tidak ngambang ya. Ya, di dasar. Par itu wajib dia dasar ya. Wajib di dasar. Enggak boleh. Kalau udah mulai ngawang-ngawang itu udah mulai ngawang-ngawang begini itu udah ada satu pertanda akan sakit. Oke kan ini tadi dari Om Marcel sudah. Nah ini ada bintang tamu dadakan juga yang jauh-jauh dari negeri jiran sana. Kita panggilkan Mami Mirel, spesies baru ini ya, Mirel Lidai. Assalamualaikum. Belum kenal kan? Belum kenal kan? Antoni itu paling seneng loh. Oh iya. Tahan enggak Om. Mirel Lidai. Dia paling suka sama cowok yang putih, tinggi, besar, ganteng, bersih, wangi, rambutnya klimis. Wangi, klimis, ganteng, kaya. Pakai kacamata. Sebenarnya suka sama Om, cuma Om kan nggak nganu kan gitu. Aduh. Oh, Mami apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ketahun-ketahun kecilan ya. Iya, Mami makin di sini makin kurusan dulu, ngompok gitu kan sekarang udah kempas deh. Iya kecilan. Donatur ya. Selamat sore, berondong-berondong. Selamat sore, Mami. Ini teman-teman di kelompok KKN berondong-berondong Indonesia Raya Merdeka. Aku boleh taruh nih. Kamu kan terima bro, sama aku anu ya, bagian mik-mik gitu kan ya. Ya, bagian mik-mik kan ada memilah-memilah brondong sih, sing tas-tas sunda. Eh, kita sepi orang kan yang arah banget ya. Aduh. Masa kamu tak DM, orang aku jauh nomornya nang sopok nyanyi aku sih. Ngomong. Cilit ya, tak DM. Sayang mamamu ndek gak bales. Masa kan balesin ngono. Baik balesin ngono. Cuk, kok jadi ngono. Balesin balesin. Masa gak pengen milih keperawanan di bulanku. Asik. Aduh, gak wanil. Aduh, gak wanil. Keperawanan auranti dan kuning-kuning blurry. Oh, kami udah lama gak ketemu, kamu makin kurusan nih asli. Aku enggak sih, aku karena diet ya. Sama diet ya. Karena aku kan keperawanan pun sudah ngebros aja pas kita. Keperawanan udah ngebros ya? Ente, oh. Kalau diet. Sebenarnya aku pengen sih punya body yang digindang ya. Oh, tadi bisa coba, di belakang. Kamu tuh soalnya tagel, ya nanti orang gitu. Enggak, dia udah tebut-tebut, gak itu tagel. Sama gak sama, gak usah lepek kasur nih, sesong. Slimming sweet ya. Nih ini kan acara nih teman-teman Nominor Fish Edit. Apa itu? Aku gak ngerti. Masa gak ngerti? NFI itu Nominor Fish Edit nih. Jadi ini acara first launching dan gathering ya kan. Pertama kali dia launching NFA, salah satu komunitas baru di Malang Raya yang
akan meramaikan dunia peramisan di Malang Raya. Tepuk tangan dong buat saya. Iya. Komunitas lawas nanti kabeh. Loh. Tetap ada, cuma kita akan selalu solid dan kamu mau bikin lu silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Nah. Cara dengan solid itu cuma sederhana. Iya. Kenali my silhouette kamu akan astaga nami. Lele nama buat saudara almarhum. Vega Aquatic ya. Sabar kebersediaannya teman-teman untuk mendoakan Vega Aquatic yang telah tiada karena kecelakaan. Saya dimohon untuk berdoa sejenak. Berdoa mulai. Ini satu koleksi dari almarhum yang dilelang full amal dari teman-teman nominor Fish Eddy. Ukuran 30 cm, Tigrinus 30 cm, Tiger Cat Fish. Tiger Cat. Tiger lalu kan Tiger. Ya. Langsung dibuat dulu. Tigrinus. 2 juta. 2 juta. Tigrinus Cat Fish. 2,2. 2,2. 2,2. Tigrinus. 2,5. 2,7. 2,7. 2,8. 2,8. 3. 3 juta. Tigrinus 30 cm hanya ada di NFA ya guys. Oh iya, ini tolong yang dipisah ya tadi ya.